Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, ribuan pesepeda melakukan konvoi dari berbagai tempat menuju gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Senayan, Jakarta. Bersepeda santai merupakan salah satu upaya masyarakat dalam menjaga lingkungan dari bahaya pencemaran udara seperti asap kendaraan. Aksi konvoi sepeda dilakukan ribuan warga dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2022 Minggu pagi. Para pesepeda santai memulai perjalanan dari wilayah masing-masing di Jabodetabek dan berakhir di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senayan, Jakarta Pusat. Secara bertahap, peserta tiba dan berkumpul bersama di halaman kantor KLHK dengan disambut langsung oleh Dirjen Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan. Selain membuat raga menjadi bugar dan sehat, bersepeda santai juga merupakan salah satu upaya masyarakat dalam menjaga lingkungan dari bahaya pencemaran udara seperti asap kendaraan. Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup, KLHK juga meresmikan area parkir sepeda, menanam pohon, hingga melepas liarkan burung. Ini sebetulnya adalah bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup, satu bumi untuk masa depan. Jadi masa depan kita sebetulnya adalah masa depan yang menggunakan renewable energy. Nah, kita harus memulainya, salah satunya adalah dengan bersepeda. Kita juga mendorong pemerintah mendorong dengan menggunakan mobil listrik, dan ini akan mestinya akan menjadi gerakan bersama, gerakan masyarakat secara bersama-sama. Aksi konvoi pesepeda dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga dilakukan serentak di 112 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Diharapkan masyarakat Indonesia bisa lebih meningkatkan kesadaran dalam menjaga lingkungan supaya bahaya akibat pencemaran air, tanah, dan udara bisa dicegah. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, Enews, melaporkan.